Pak Rifan kentut ya. Okey. Sebab hari ini kalau orang tahan kentut, maaf saya sebut ya, memang kita belajar tau. Sekalipun dikemut betul-betul, sebenarnya kalau tengok angin tu tetap akan keluar. Sikit-sikit keluar-keluar angin tu. Tapi tu tidak tarifkan kentut namanya. Orang tahan kentut kan. Terkepuk-kepuk je tu. Sebenarnya dia akan keluar juga namanya. Kalau ikut sains, benda tu bukan kedap macam tu. Tapi tarifan kentut tu memang keluar dalam keadaan yang okay. Keluar macam tu. Jadi, sebab tu ukuran dia apa? Kita rasa ataupun kadang dengan bau ijtihad kita. Okey. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ujab'u fi'afu walihakum qawi'abin ma'amun kalmukaram makilmatin mubin mu'ammin wasul zukuwatin zuhurmatin zumakanah zu'izin zufadlin muta' muti'ah qadamu sidqin ramah musyarab rauswai sengriyat ni'matullah hadiyatullah wa'atu musaqah siratullah siratul mustaqim zikrullahi saifullahi ismullahi najmul saqib mustafa mujtaba muntaqahummi mukhtar ajir jabbar abu qasim Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim Mushafa'un Shafi'ah, Salih, Muslih Muhaiminun, Salim, Musadik, Siddiqun Sayyidul Mursalin, Imamun Muttaqin Qaidul Ghururil Mu'ajjalin Khalilur Rahman, Barurun Mubirun Wajihun Nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddasul ruhul kudus Ruhul haqirul kisti kafil Muktaf balir mubalir syafiq wasil Mausul sabiq sa'ib amin muhdin Muqadam Aziz Fadil Mufadil Fatih Miftah Miftahu Rahmah Miftahu Jannah Alamul Iman Alamul Yakin Dalilul Khairan Musahihul Hasanat Mukil Ba'far Safuhun Aniz Zalati Sayyidu Syafa'an Sayyidu Naqamim Sayyidu Qadam Maksus Bil'isi Maksus Bil'majri Maksus Bil'sharafi Sayyidu Wasilah Sayyidu Fadilah Sayyidu Sayfin Sayyidu Izzari Sayyidu Hujan Sayyidu Sultani Sayyidu Ridha, Sayyidu Daraja Rafi'ah Sayyidu Taji, Sayyidu Al-Ighfari Sayyidu Liwa, Sayyidu Al-Mi'raji Sayyidu Al-Qadim, Sayyidu Al-Mu'aki Sayyidu Al-Khatam, Sayyidu Al-Alamatir Sayyidu Al-Burhan, Sayyidu Al-Bayani Fasih lisan muta'ajjalani Rauf rahim hududul khairi Sahih Islam sayyidul kaunani Ainun na'im ainul ghururi Sa'allahi sa'al khatir Khatibul umami Qatibul Umamim
alamunda kasiful kuhabi rafi'ul tabi isra'abi sahibul faraji asma'ul nabi lu alaihi wa ala alihi wa sahabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menyambung pengajian kita dan kita telah sampai kepada muka surat yang ke-43, betul eh? Okey. Faslun fil wudu. Ini satu fasal pada menyatakan wudu. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlun fil wudu'i walahu syurutun wa khurudun wa sunanun wa makruhatun wa nawaqidu. Baginya wudu ada syarat-syarat, rukun-rukun, sunat-sunat, makruh-makruh dan perkara-perkara yang membatalkannya. Okey, jadi bila bicara mengenai ibadah, okey, wudu ni dia ada 5 benda eh. Satu, syarat-syarat dia. Kita kongsi dah pada kelas yang lepas. Satu benda tu dia ada prasyarat, dia ada prerequisite dia. Eh? Yang kedua rukun-rukun. Rukun tu benda mesti kena buat. Yang ketiga sunat, yang keempat makruh. Dan yang kelima benda yang membatalkan dia. Eh? Nah, jadi maknanya kita kena tahu. Okay. Seterusnya, sila. Fasyurutuhu asyaratun. Al-Islamu wa tamizu wa naqa'u anil haidil wa nifas. وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن لا يكون على العضو ما يغير ماء وكزعفر والعل بفرديته وأن لا يعتقد فرضا من فروده سنة ودخول الوقت والموالاة بالنسبة لدائم الحدث والماء الطهور. Maka syarat-syaratnya ada 10, iaitu Islam, tamyiz, suci daripada haid dan nifas. Sekejap eh, tamyiz tu mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya dah boleh berfikir, membezakan di antara buruk dan juga yang baik. Tu mumayyiz eh. So biasa anak-anak tengoklah mumayyiz dia, mungkin umur 3 dah mumayyiz, 4, 5, 6 eh. Jadi mereka ikut orang tu. Jadi syarat-syarat sah wuduk tu iaitu Islam, mumayyiz. Kemudian suci daripada haid dan juga nifas. Kemudian suci daripada perkara yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Jadi mana benda yang boleh menghalang air ke kulit? Contoh mananya benda yang melekat ke kulit itu, maknanya yang boleh menghalang air itu kena. Kemudian tiada sebarang perkara yang boleh mengubah air seperti safran. Maknanya air itu air yang bukan air yang maknanya bukan air yang mutaghayyir, dia terbajak pada yang lepas eh. Taklah air itu berubah seperti walaupun air itu suci tapi dia berubah dengan zat sifat air itu. Kemudian mengetahui kewajipan berwuduk, okay. Tidak meyakini satu rukun wuduk sebagai sunat wuduk, masuk waktu dan mualah bagi daim hadas. Daim tu maksudnya berterusan, maksudnya tu dan mualad maknanya dalam daim maknanya berterusan hadas. Maksudnya kalau dia kata ada hadas besar, maka suci ke hadas besar. Okey, kemudian serta menggunakan air suci lagi menyucikan. Okay, so air suci lagi menyucikan eh. So kita dah belajar pada kelas yang lepas apa tu air suci dan menyucikan. Jadi itu syarat-syarat maknanya sah wuduk tu. Kemudian fardu wuduk. Okey. وفروضه ستة الأول النية ويجب أن تكون مقرونة بأول جزء يعني
yaghsiluhu minal wajhi wa mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa kaifiyyatuha an yakul nawaitu af'al hadathi aw faradul wudu an nahwa dhalik. Athani waslul wajhi tawtulan wa ardan. Athali waslul yadain ma'al mirfaqain. Al-Rabi' mashu shay'in minal ra'si. Al-Khamis waslul rijlain ma'al ka'bain. Al-Sadis al-Tartib. Wa ma'nahu an yuqaddima waslul wajhi ala yadain wa waslahuma ala mashi ra'si. Wahuwa ala wasli rijlain. Rukun-rukun wudu ada enam, iaitu pertama, niat. Wajib berniat wudu ketika membasuh muka walaupun sebahagian daripadanya, dan tempat niat adalah di hati, manakala melafazkan niat adalah sunat. Cara melafazkannya adalah seperti sahaja aku mengangkat hadas atau fardu wudu atau selainnya. Jadi maknanya rukun wuduk ni nak senang faham. Kalau tok-tok guru pondok dulu ajar, dua kering empat basah. Dua kering tu apa? Rukun pertama dengan rukun keenam, niat dengan tertib kering. Yang baki itu basah lah. Maknanya rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima tu basah. So jadi dua kering empat basah. So jadi niat tu kering. Itu jadi maknanya niat telah mati kan. So kita baca, kita ambil wuduk, kena air kat muka tu, kita melafazkan niat saja aku mengangkat fardu wuduk ataupun saja aku mengangkat hadas. Okay, kemudian yang kedua, membasuh wajah keseluruhan. Okey, membasuh wajah keseluruhan bermula dengan tempat tumbuh rambut. Bagi orang biasa, sebagai orang yang rambutnya dah ke belakang, maksudnya tumbuh tempat yang biasa tu lah, sampai ke arah takrifan usul wajah tu telinga sini. Jadi bagi ibu-ibu akak-akak dia tempat tumbuh rambut sampai ke telinga, saya tunjuk untuk akak-akak ada bersinai yang betul sini kan. Jadi kita yang ada tumbuh rambut di belah sini kan, kan ada yang perempuan kan ada yang panjang sini kan, yang situ tu tak boleh nak naikkan sini. Sebab itu termasuk dalam anggota wuduk tu, kena basuh tu. Itu bagusnya potonglah. Kalau tak ada, jangan naikkan situ. Yang tumbuh di sebelah sini tu termasuk dalam anggota wuduk tu. Okey. Kemudian ketiga, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Okey, siku ni dia ada dia punya apa nama, dia punya had dia. Had dia ni batu ni, okey, dan juga sungai ni. Kan? Tu had dia. So lebihkan tak apa, hadis Nabi lebihkan tak apa. Dia ada batu sini, ini hak dia, dan sungai sini kan. Tu jadi maknanya basuh tangan sehingga ke siku. So takrifan siku yang dalam wuduk tu dari sungai, dari batu sini. Dulu tok guru saya kalau ngajar dia bunyikan tu. Bunyi gitu lah. Mana tok mudah faham. Okey, batu sini sungai. Kemudian keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Sebahagian dari kepala, apa sikit pun tak apa. Okey, kemudian kelima, membasuh kedua-dua kaki sehingga buku lali. Buku lali itu sampai batu dua kanan kiri itu. Tak perlulah saya angkat kaki saya di sini. Kita rasalah kaki kita semua tu ada dua batu sini tu. Itu dua buku lali itulah. Kemudian keenam, tertib. Dan maknanya mendahulukan membasuh muka sebelum membasuh kedua-dua tangan hingga siku. Mendahulukan membasuh kedua-dua tangan hingga siku sebelum menyapu kepala, dan mendahulukan menyapu kepala sebelum membasuh kedua-dua kaki hingga buku lali. Tertib susunan dia. Jadi sebab tu rukun wuduk tu 6, 2 basah, 4 kering. Okay, yang kering tu adalah niat dan juga tertib. Yang basah tu 4 lah, muka, tangan, kepala dan juga kaki. Kemudian benda-benda sunat. Benda-benda sunat. Okay, seterusnya. Wa sunanuhu kathiratun minha istiqbalul kiblati wasiwaku wa tasmiyatu awwalahu wa waslul kaffain famad madatun fantish fastinshakun wa masru kulli ra'si wa udhunain
Wadalukul wa takhlilu lihyatin kathatin wa tayamunun wa wilayukun. Sunat-sunat wuduk mula banyak, antaranya adalah menghadap kiblat, bersiwak, membaca bismillah pada awal wuduk, membasuh kedua-dua tapak tangan, berkumur-kumur, menyapu seluruh kepala dan kedua-dua belah telinga, meratakan air pada anggota wuduk, menyelati janggut yang tebal, mendahulukan basuhan anggota kanan bila mualah. Okey, so jadi antara benda yang sunat menghadap kiblat, okey, bersiwak, membaca bismillah, baca bismillah. So jadi kalau kita nak ambil benda yang sunat untuk baca bismillah, kalau orang mengambil wuduk dalam tandas, maka tak boleh nak baca bismillah tu. Jadi kalau dulu amalan tentu guru dulu, kalau tak ada pilihan, dia akan ambil basuhan pertama tu dekat luar tandas tu lah. Tak perlulah bawa air sampai secah tu. Maksudnya ambil sikit itu basuh. Sebab nak ambil sunat bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bawa sebalik pun sempurnakan lah. Okay, kemudian membasuh kedua-dua tapak tangan, berkomor-komor, menyapu seluruh kepala. Tadi menyapu sebagian kepala sunat, rukun. Menyapu seluruh kepala, membasuh atau menyapu telinga, meratakan air pada anggota wuduk, okey, menjelat janggut, sampai janggut, selat-selat janggut, dan mendudukkan tayamum ni dudukkan kanan daripada kiri, okey. Kemudian benda-benda makruh pada wuduk, silakan. Wa makruhatuhu al-israfu fil ma'i wa waslu batinil ain wa taqdimu shimali ala yamin wa ziyadatu ala thalath wa naqsu anha. Adapun perkara-perkara yang makruh ketika wuduk adalah seperti berlebih-lebihan menggunakan air, membasuh biji mata, mendahulukan anggota kiri sebelum kanan, menambah basuhan lebih daripada 3 kali. Itu straightforward je lah. Itu benda-benda makruh. Berlebihan menggunakan air, basuh biji mata. Biji mata tak termasuk dalam kita punya anggota. Jadi mendahulukan kanan sebelum kiri dan menambah basuhan lebih 3 kali. Basuh 4 kali, 5 kali. Jadi itu makruh. Okay, kemudian seterusnya benda yang membatalkan wuduk. Wa nawaqiduhu arba'atun. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini minal qubul aw ad-dubur rihun aw ghayruhu illa al-manni. Al-thani zawalul akli binawmin aw ghayrihi illa nawmin mumakkinin maq'adahu minal ardh. Al-thalith iltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin kabiraini ajanabiyaini min ghairi ha'il. Al-rabi' masu kubuli adami aw hilqati duburihi bibatnil kafi aw butunil asabi'. Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara, iaitu pertama, keluar sesuatu daripada salah satu sabil, iaitu kubul atau dubur. Sabil tu jalan, sabil tu jalan. Keluar salah satu daripada sabil, itu jalan. Keluar salah satu daripada jalan, kubul, iaitu bahagian hadapan dan juga dubur, bahagian belakang. Seterusnya, sama ada yang keluar itu angin atau selainnya kecuali air mani. Kecuali air mani. Air mani keluar, kenapa dia tak batal wuduk? Sebab dia lagi besar lagi. Dia kena ambil, maknanya mengangkat ada besar. Jadi maknanya keluar satu daripada kubul ataupun dubur, sama ada air ataupun cecair apa-apa ataupun angin. Okey. Takrifan angin kentut lah kan? Takrifan kentut Okey. Sebab hari ni kalau orang tahan kentut, maaf saya sebut sebab kita belajar tau. Sekalipun dia kemut betul-betul, sebenarnya kalau tengok angin tu tetap akan keluar. Sikit-sikit keluar-keluar macam tu. Tapi tu tidak takrifkan kentut. Maksudnya, orang tahan kentut kan? Terkeput-keput macam tu. Sebenarnya dia akan keluar juga namanya. Kalau ikut sains, sebab benda tu bukan kedap macam tu. Tapi takrifan kentut tu memang keluar dalam keadaan yang itulah. Okay. Keluar macam tu. Jadi, sebab tu ukuran dia apa? Kita rasa ataupun kadang-kadang dengan bau ijtihad kita. Okey. Kadang-kadang, maaf saya sebut sebab benda ni benda fekal. Orang yang punggungnya dia agak besar,
dia agak besar. So jadi maknanya dia punggung dia itu agak besar. Ketika dia naik daripada duduk atau sujud, sebab mungkin laju tu naik, jadi dia memegang angin antara daging dua punggung dia tu. Dia memegang angin gitu kan. So keluar dia keluar gitu kan. Itu tidak membatalkan wudu sebab dia bukan daripada dua jalan. So jadi kalau contohnya orang tanya, saya rasa macam kentut lah. Tapi sebenarnya dia angin yang tiba-tiba terkedap dekat dua papan punggung yang besar. So jadi maknanya membatalkan wudu. Maaf saya sebut. Tapi kalau orang perempuan keluar angin daripada bahagian depan, sama juga sebab apa juga yang keluar daripada dua jalan. Okey. Kemudian seterusnya, kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya, kecuali tidur yang tetap punggung pada permukaan bumi. Okey. Jadi tidur ataupun pengsan ke hilang akal, pengsan ke apa ke, maka batal wuduk dia. Kecuali tidur yang papan punggung kita tetap. Okey. Sinah. Okey. Dalam apa nama? Dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Sinah ni apa? Sinah ni asal macam ni. Macam solat Jumaat kan. Solat Jumaat kan. Itu sinah. Sinah bukan naum. Kan? So kalau macam macam tu kan? Maknanya kadang-kadang kita rasa macam terjungkit. Maka sinah tidak membatalkan wudu. Ni memang tidur. Memang beberapa ketika tu menghilang. Yang macam tu macam dalam kuliah macam tu kan. Kuliah itu sinah. Kalau sampai dah berdengkur tu bukan sinah lah. Kan? Itu memang tidur. Dilanggar kecuali kau tidur tu duduk bersila tu. Jadi punggung kita tu tetap. Maka tak batal wudu. Kemudian, ketiga, pertemuan kulit lelaki dan perempuan yang dewasa dan ajnabi. Ajnabi ni yang boleh kahwin kan? So kalau yang kalau yang tidak boleh kahwin, contoh macam anak kita lelaki kan. So maksudnya memang yang itu maknanya tidak batalkan mak kita, ayah kita. Jadi ajnabi ni memang yang boleh kahwin dan tanpa lapik ni bagi mazhab Imam Syafi'i jelas. So di maknanya sebab tu kalau ada orang tafsir itu, tafsir ini dan sebagainya, maknanya tanya ataupun merujukkan kitabnya apa lah kan. So di maknanya ciri jelas menyentuh laki perempuan tanpa lapik. Dan yang keempat menyentuh kubur anak Adam atau lubang kuburnya dengan batin tangan dan jari. Batin tangan ini batin tangan ni maksudnya tapak tangan lah. So kalau belakang tak apa, katakanlah nak cebukkan budak kita ada wuduk, belakang tak apa, batin tangan ni tapak tangan ni. Okey, tu kubul bagi hadapan, dubur bagian depan dan bagian belakang. Kubul bagi depan, dubur bagi belakang. So maaf saya sebut dubur tu bagian mana? Dia bahagian yang bulat berkerikut tu, maaf saya sebut jadi kalau alur apa nama itu tidak batalkan wuduk sebab itu bukan dubur. Dubur tu yang berkerikut tu lah. Jadi itu yang batalkan kalau pegang dengan batin tangan atau petapak tangan. Okey. Kemudian fasal pada menyapu khuf. Okey. Dalam kita bermusafir ada sejenis stokin. Stokin ni stokin daripada kulit. Jadi istilah ada khuf. Khuf istilah dia adalah khuf. So kita ambil wuduk, kita pakai stokin tu. Jadi nanti kalau kita terbatal, kita nak ambil wuduk lagi, kita tak payah basuh kaki. Cukup untuk kita sapu atas khuf tu saja. Jadi kat Malaysia kita ni memang jarang orang pakai lah. Ni kalau negara-negara musim sejuk. Biasanya kan, Malaysia kita jarang orang pakai benda tu sebab kita tak ada masalah dalam mengambil wuduk sebab tak sejuk sangat. Tapi kita belajar juga supaya kalau pergi tempat musim sejuk ke apa semua, so kita boleh faham lah apa tu khuf. Okey, terus. Faslun fil mashi 'alal khufain. Fasal mengenai menyapu khuf. Walahu syurutun wa sunanun wa mubtilatun. Baginya menyapu khuf, syarat-syarat, sunat-sunat, perkara-perkara yang membatalkannya. Okay. Fasyurutuhu salasatun. An yabtadi'ul
lubsahuma ba'da kamalit taharah wa an yakuna satiraini li mahalli waslil fardi wa an yakuna mimma yumkinu tatabbu'ul mashyi alaihima. Syarat-syaratnya ada tiga, iaitu mula memakainya selepas sempurna bersuci. Okay, jadi nak pakai khuf ni, permulaan dia kita kena ambil wuduk sekali dulu. So, barulah mula pakai. Ha, kena ambil selesai wuduk dulu, barulah mula pakai. Ha, itu syarat pertama. Kemudian? Hendaklah kedua-dua khuf menutup tempat basuhan yang wajib. Maksudnya, sampai ke buku lali tu. Ha, tutup dia tu. Buku lali tu. Eh? Kemudian? Hendaklah kedua-dua khuf itu diperbuat daripada perkara yang boleh digunakan untuk berjalan ketika memakainya seperti kulit. Ha, maknanya boleh di, yang boleh kita tak pakai, tak pakai kasut pun kita boleh berjalan dengan menggunakan dia. Ha, seperti kulit. So pengamalan ni biasanya daripada kulit lah. Khuf tu daripada kulit. Okay, kemudian benda-benda sunat dia. Wa sunanuhu an yakuna mashuhu khututan wa an yad'a yadahu al-yusra tahta al-aqbi wa yubna ala zahri asabi' thumma yumiru yusra ila atrafil asabi' wa yubna ila akhiri saqih. Sunat-sunatnya pula sapuan dilakukan secara khutut, meletakkan tangan kiri di bahagian tumit dan tangan kanan di bahagian atas jari-jari kaki, kemudian melalukan tangan kirinya sehingga ke jari-jari kaki, manakala tangan kanannya sehingga ke betisnya. Okay. So, jadi sunat dia lakukan secara khutut, iaitu tangan kita buka ke sini. Buka macam ni. So, buka. Sapu katakan ni kaki kan? Kita buka macam ni. Macam tu, itu benda sunat. Meletakkan tangan kiri di bahagian tumit, di bahagian kanan, di bahagian atas jari-jari kaki. Okay. Kemudian, melakukan tangan kiri sehingga ke jari-jari kaki, manakala tangan kanannya sehingga ke betisnya. So maksudnya sapu-sapu dan sapu ke atas tu tangan kanan kita, kiri yang bagian bawah dengan kaki terbuka, itu terpenuhi sunat. Okey, kemudian perkara yang membatalkan dia. Wa mubtilatuhu thalathatun inkhila'uhu wa inqida'u muddah wa 'urudu ma yujibul ghuslah. Perkara-perkara yang membatalkannya pula ada tiga, iaitu menanggalkan khuf, tamat tempoh pemakaian dan berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Jadi batal khuf, kita buka, batal, tamat tempoh pemakaian dan benda-benda yang mewajibkan kita untuk mandilah. Okay. Kemudian seterusnya. Wa yamsahul muqimu yauman walailatan wal musafiru salasatu ayyamin bilayalihinna wa btida'u muddati min akhir hadath sadarahu minhu ba'da lubsil khufain. Seseorang yang bermukim boleh menyapu khufnya selama sehari semalam, manakala seorang yang bermusafir boleh menyapu khufnya selama 3 hari dan 3 malam. Tempoh pemakaian ini bermula apabila berhadas kecil setelah memakai kedua-dua khuf. Okay. So, jadi yang atas tadi kan, benda membatalkan, pertama tanggalkan khuf, yang kedua tamat tempoh. Okay. Tamat tempoh tu apa? Bawah tu. Jadi bagi orang bermukim sehari semalam, bagi orang bermusafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bermula dengan dia memakai khuf tu. Habis wuduk pakai khuf 3 hari 3 malam. Itu tamat tempoh dia. Okay. Maka tamat tempoh dia kena buka, kena ambil wuduk macam biasa. Okey, habis main khuf, sekarang kita pergi kepada tayamum. Okey, silakan. Faslun fi tayamum. Fasal mengenai tayamum. Walahu asbabun wa syurutun wa furudun wa sunanun wa mubtilatun. Bagi tayamum ada sebab-sebab, syarat-syarat, rukun-rukun, sunat-sunat dan perkara-perkara yang membatalkannya. Ada 5 juga eh. So jadi maknanya sebab-sebab dia, syarat dia, rukun dia, sunat dan yang perkara yang membatalkan. Maksudnya benda berkaitan dengan tayamum. Okay. Seterusnya. Fa asbabuhu faqdul ma'i wa maradu wal ihtiyaju ilaihi li atshi hayawanin muhtaram. Maka sebab-sebab tayamum ada 3, iaitu tiada air, sakit,
atau memerlukan air untuk memberi minum kepada haiwan yang dihormati. Maksudnya air tak ada, pertama syarat dia, sebab-sebab dia, yang kedua sakit. Okey, sakit. Kemudian yang ketiganya ada air tapi untuk benda penting. Contoh macam haiwan dihormati, kuda contohnya. Ada air tapi memang untuk kuda, untuk tunggangan kita tu. Maka dibolehkan untuk tayamum. Syarat-syarat tayamum, sila. Wa syurutu 'asharatun an yakuna biturab wa an yakuna tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalituhu daqiqun wa nahu wa an yaksuda wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarabatain wa an yuzila an-najasata awwalan wa an yajtahida fil qiblati qablah wa an yakuna al-tayammumu tayammumu ba'da dukhuli waqt wa an yatayammama likulli faridatin. Okay. Adapun syarat-syarat tayammum ada 10. Sila. Syarat tayammum pula ada 10, iaitu bertayammum dengan tanah. Tanah tu maknanya tanah yang debu tanah. Debu tanah yang dibuat debu Yang dibuat debu. Okay. Kemudian hendaklah tanah itu suci. Suci. Taklah tanah itu tanah yang tak suci. Okay. Kemudian hendaklah tanah itu tidak mustakmal. Tak pernah digunakan. Kalau bekas orang lain yang guna itu bersuci, tak boleh. Kemudian tanah tersebut tidak bercampur dengan sesuatu seperti tepung dan sebagainya. Maksudnya memang tanah lah, tak campur dengan yang bukan tanah. Okay. Orang yang bertayamum mengkosongkan tanah. Maksudnya dia niatkan, memang dia tahu, dia niatkan ataupun dia pasti memang itu tanah. Okay. Kemudian menyapu wajahnya dan kedua-dua tangannya dengan dua tepukan. Okay. Kemudian napu wajah ni saya tunjuk lagi lah biar kita ingatkan. So tak boleh nak berulang-ulang, dia sekali je. So ini maknanya ambil tanah, okay, kita pun bersihkan, taklah sebenarnya bukan nak melumur muka kita tu. Dia sebagai syarat tayammum ambil, okay, dan kita pun maknanya tinggal yang bekas saja. Ambil jari yang tengah ni, betul-betul dekat ujung rambut kita ni. Sini so jari tengah ni, jom, kalau nak buat jangan mandi supaya tak ni. Sini, okey. Kemudian kita ambil yang sini ni, okey. Sini ni kita turunkan sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah ni. Okey, so maksudnya sini kita turunkan sampai bawah ni. Kena border ni semua kena. Border semua kena. Ambil sini. Border ni semua kena. Sini. Okey. Kemudian ambil ke depan. Ke depan sini. Banyak tu. Jadi maknanya baki 2 jari ni dengan sini untuk kita untuk bersih ke depan. Okey, sekali lagi. Cuba ujung ni ambil jari antu kita ni letak atas ni. Jadi border, selesaikan border dulu. Apa ke bau kan? Kena cukup ke depan. Ke depan. Itu cara menyapu muka lah. Okay. Kemudian cara menyapu tangan. Okay. Sama juga ambil jari tengah kita ni, jari tengah kita ni dengan jari tengah sini. Okay. So maksudnya, sorry maaf, jari tengah ni, jari sini. So kita sapu. Okay, kita jalankan sampai ke, maknanya semua sini ni untuk bagian belakang. Sini. Tengah ini kan? Jari tengah, jari tengah. Okay, kita pusing ni ke belakang. Lepas tu pusing ke dalam. Dalam. Okay. Habiskan di ujung ini. Apa je? Okay. Sebelah pula. Cuba. Sebelah pula. Okay. Ni. Tapi buka jam Ini contoh. Buka jam tu buka baju tau. Contoh. Okey, aku singkat, habiskan ini. Okey, tutup tayammum So, jadi menyapu wajah dan kedua-dua tangan. Kedua-dua tepukan, kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis, hilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian berijtihad dalam mencari arah kiblat sebelum bertayammum.
mencari arah kiblat, tahu lu kiblat ini tayamum untuk sembahyang tau. Nah, mana saya kiblat dia udah tahu dah ni arah kiblat, dan bertayamum setelah masuk waktu solat. Nah, maknanya dah masuk waktu solat baru bertayamum. Dia tak macam wudu. Ini dah masuk dulu baru kita bertayamum. Kemudian bertayamum bagi setiap solat fardu. Okay, jadi dia tak boleh macam wudu. Wudu kita boleh pakai selagi mana tidak membatalkan. Tapi tayamum setiap kali nak sembahyang kena buat tayamum baru. Ah, tu dia punya beza. Okay, kemudian seterusnya rukun tayamum. Sila. Wa furuduhu khamsatun. Al-awwalu naqlu turab. Wa thani niyatul istibahati linahwi shalah. Wa mahalluha inda naqli turabi wa yajibu istidamatuha ila mashi syai' minal wajhi. Wa thalith mashul wajhi. Wa rabi' mashul yadain ma'al mirfaqain. Wa al-khamis at-tartib bainal mashatain. Rukun-rukun tayamum ada lima, iaitu pertama memindahkan tanah, kedua niat mengharuskan solat, dan waktu niat adalah ketika memindahkan tanah serta wajib untuk mengangkalkan niat sehingga menyapu muka. Ketiga menyapu muka, keempat menyapu kedua-dua tangan hingga siku, kelima tertib di antara kedua-dua sapuan. Okey. Jadi tayamum dia punya anggota dia cuma dua je, muka dan juga tangan. Ni kaki tak ada, kepala tak ada. Yang tayamum kepala batu kaki semua. Maknanya dua je dia punya anggota, muka dan juga tangan. Okey, sunat-sunat tayamum. Wa sunaduhu at-tasmiyatu awwalahu wa tayamunu wa takhfiful ghubar. Sunat-sunat tayamum pula membaca bismillah pada permulaannya, mendahulukan menyapu tangan kanan, menipiskan debu sebelum menyapu. Ini sunat dia, baca bismillah, mendahulukan tangan kanan dan menipiskan. Maksudnya taklah berlumur apa nama kita punya muka dengan debu tu. Dan terakhir untuk tayamum membatalkan dia tiga. Wa mubtilatuhu thalathatun. Al-awwalu ma abtala al-wudu, wa thani ar-riddatu, wa thalithu zawalul 'udhr. Adapun perkara-perkara yang membatalkannya ada tiga, iaitu pertama perkara yang membatalkan wudu, kedua murtad, ketiga hilang uzur sebab tayamum. Okay. Perkara membatalkan tayamum, benda-benda yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Kentut ke, kan, bersentuhan ke, yang tadi itulah. Kemudian murtad, kan, membatalkan tayamum, dan juga hilang uzur sebab tayamum. Kalau sebab tayamum tadi sebab sakit, dah tak sakit dah. Ataupun sebab tayamum tu tak ada air tapi jumpa air, maka terbatal tayamum kita tu, kena ambil wudu tu. Okey, kemudian seterusnya fasal. Faslun fil wusli. Fasal mengenai mandi wajib. Mandi wajib, eh? Sebab-sebab yang menyebabkan mandi wajib. Silakan. Mujibuhu sittatun. Al-awwalu ilaju khashafati au qadriha min maqtu'iha fil farj. Al-thani khurujul mandi bihtilamin au ghairi. Al-thalithu haid. Al-rabi'u al-nifas. Al-khamisu al-wiladatu. Al-sadisu al-maut. Perkara yang mewajibkan mandi ada enam, iaitu pertama memasukkan zakar atau sebahagian daripadanya ke dalam faraj. Kedua, keluar air mani dengan sebab mimpi atau selainnya. Ketiga, keluar darah haid. Keempat, keluar darah nifas. Kelima, wiladah. Keenam, kematian. Wiladah ni beranak ataupun bersalin, eh? So itu saya bawa je lah. Maksudnya benda yang mewajibkan mandi wajib tu ada enam, eh? So kena mandi, dan wiladah tu maknanya bersalin. Okay, kemudian fardu dia. Wa furudu uthnani. Al-awwalu al-niyah. Al-thani ta'mimu jami'il jasadil bima. Rukun-rukunnya ada dua, iaitu pertama niat mengangkat junub, kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi rukun wudu ada dua. Pertama niat saja aku sembahyang, saja aku mengangkat adab besar, kan? Yang keduanya
Ta'mim, yaitu meratakan air seluruh badan. Ta'rifan meratakan air seluruh badan, jaga 8 lubang. Jaga 8 lubang, tuliskan. Jaga 8 lubang, ratakan air dan menjaga 8 lubang. Yang pertamanya lubang hidung. Lubang hidung so pastikan masuk yang zahir-zahir je lah. Tak payah sedut sampai macam nak pecah kepala tu. Yang masuk air, maknanya masukkan jari-jari itu dekat hidung. Yang keduanya iaitu lubang mulut, ngomong-ngomong yang zahir saja. Yang ketiga lubang telinga, masukkan yang zahir saja, telinga kita sampai mampu kita capai . Yang keempat iaitu pusat. Pusat ni ada jenis orang pusat yang dia tersembul keluar, ada pusat yang jenis dalam, ada pusat yang dalam dan berlipat-lipat. So maksudnya kena hati-hati tu. Jadi kalau guru saya dulu ajar mandi, maaf saya sebut, saya tunjuk ni, tapi bukan ni, macam pusat lah seolah-olahnya, tadahkan air macam tu, kemudian korek pusat tu. Boleh? Jadi maknanya tadahkan air, kemudian bertakung air tu, korek pusat tu. Sebab ada jenis orang pusat yang berlipat-lipat. Jadi maknanya takut tak kena air kat situ. Kalau memang tersembul keluar, tak apa. Ini kalau jenis macam tu. Jadi maknanya kuih macam tu habis buat 3 kali lah. So jadi itu lubang ke apa? Keempat pusat. Yang kelima iaitu kubul, bahagian depan masuk. Okey. Yang keenam iaitu dubur, iaitu bahagian belakang. Okey, maaf saya sebut kita cerita fiqah ni. Dubur ni dia yang zahir itu memang kena cangkung lah, baru dia kena terbuka tau. Kalau tak, dia tak terbuka. Jadi kalau tandas duduk pun boleh, biasa senang duduk, tapi untuk berdiri memang sangat susah. Lepas tu memang kena cangkung sikit. Jaga 8 lubang tu antaranya dubur tu kena cangkung baru terbuka macam tu. Atau kalau tanda duduk tu pun boleh lah. Kan? Baik baca basuh yang zahir tu. Okey, tu yang ke 6. Okey. Yang ketujuh kuku ni. Kuku kaki ke, kuku tangan ke, jaga. Terutama kalau panjang panjang ataupun kuku kita ada pecah ke, ada orang jenis kaki, kuku kaki itu dia sakit sikit, pecah, mana masukkan air. Mana kalau tetap panjang lah, masukkan betul-betul. Dan lubang yang ke-8, apa-apa lipatan-lipatan daging ataupun lubang dekat badan. Maaf saya sebut, kadang-kadang perut. Kan? Orang dah berumur, perutnya itu berlapis-lapis. Sebenarnya memang kena berdiri, kena basuh. Bagi orang perempuan, maaf saya sebut, maksudnya bahagian dada, kadang-kadang benda lipatan macam itu. Ataupun mungkin ada orang yang dia bekas operation ke, ada lipatan-lipatan daging tu, itu kena basuh. So jadi, ta'rifan meratakan air seluruh badan, jaga 8 lubang. Selain ratakan, jaga 8 lubang tu. Gitu. So jadi, maknanya bila kita nak mandi wajib tu dengan betul lah. Sekali lagi, lubang hidung, mulut, telinga. Okay? Yang keempatnya pusat. Yang kelimanya kubul bagian depan, yang keenam dubur bagian belakang, yang ketujuhnya iaitu kuku, dan yang ke-8 lipatan-lipatan daging kita yang lain-lain. Jadi mana itu mandi wajib yang perlulah di sempurnakan. Okey, kemas sekali. Sunat dia. Wa sunanuhu katsiratun minha al-wudu'u kamilan qablah. وابتداء بالشكل الأيمن من بدني والدلق والتثليث واستقبال القبلة ومكروهاته نحو إسراف في الماء. Sunat-sunat mandi ada banyak, antaranya beruduk sebelum mandi, bermula dengan membasuh bahagian kanan badan, menggosok-gosokkan air pada badan, membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali dan menghadap kiblat. Manakala perkara-perkara yang makruh ketika mandi seperti membazir dalam penggunaan air. Jadi itu set forwardnya. Maksudnya kita baca fahamlah benda-benda sunat dalam ketika kita menaikkan mandi wajib. Okey, bab yang terakhir pada malam ini iaitu mengenai mandi sunat. Okey, sila. Faslun fil amsal masnunuti. Fasal mengenai mandi sunat.
yusannul ghuslu li hudhuril jum'ah walil 'idaini walil kusufi walil khusufi wal istisqa'i wal ihrami lidukhuli Makkah wal Madinah walil wukufi bi Arafah walit tawaf walil kafri idzal aslam wal ghasilil mayyit wa ba'da nahwi hijamah wa ifaqati min nahwi junun. Disunatkan mandi ketika hendak hadir solat Jumaat. Okay, solat Jumaat nanti benda mandi sunat. Okey, mandi-mandi sunat antaranya hari Jumaat. Jadi kalau negeri-negeri yang bukan Jumaat cuti, maknanya kalau dapat mandi mandilah, kalau tak ada tak apalah, ataupun niat pada waktu pagi tu je, sebab kita akan keluar terus solat Jumaat. Mandi pagi tu niat terus mandi solat Jumaat tu, ya. Kemudian ketika hendak hadir solat hari raya, hari raya Aidilfitri, hari Aidil Adha, sunat untuk mandi. Kemudian ketika hendak hadir solat gerhana matahari dan bulan, solat gerhana sudah mandi. Kemudian ketika hendak solat istisqa, istisqa solat minta hujan. Ha, minta hujan, maknanya sudah mandi. Okey. Kemudian ketika hendak berihram, berihram sudah mandi. Okey. Ketika hendak masuk kota Mekah dan Madinah, okey, sudah mandi Mekah dan Madinah. Ketika hendak wukuf di Arafah, wukuf Arafah sudah mandi. Ketika hendak bertawaf, baik tawaf. Bagi seorang kafir yang telah memeluk Islam, itu sudah mandi, ya, bagi orang kafir masuk Islam. Bagi tukang memandikan jenazah, disunatkan mandi juga selepas berbekam dan setelah waras daripada gila. Jadi mana mandi jenazah disunatkan untuk mandi berbekam, berbekam sunatkan mandi, dan juga maknanya orang yang sedar daripada gila atau waras daripada gila sunat untuk mandi, ya. Jadi itu antara benda-benda yang berkaitan mandi atau sunat, ya. Okey, kalau kita tak dalam Islam, ya, maknanya diajar untuk mandi. Bagi kita orang Melayu, mandi ni biasa tau. Sebab kita humid, kita berpeluh. Jadi kita tak selesa badan, kita mandi. Tapi bagi orang-orang yang negaranya kering, dia memang tak mandi pun badan dia tak bau. And, macam mana Islam ajar biar mandi tu. Mandi tu diajar. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang orang Arab, orang negara yang kering, dia tak humid, tak tinggi, dia tak berpeluh, jadi badan dia tak bau. Jadi dia tak ada budaya mandi tu tadi. Jadi datang kat Malaysia ni, dia bawa budaya tak mandi tu. So, jadi maknanya sana mungkin 5 hari tak mandi pun okey je, musim sejuk sana, musim panas tak berpeluh. Sampai sini 5 hari tak mandi. Maka kita macam cerahlah masa depan tu, ya. Maknanya dia punya orang lain semua tu. Jadi mana sampai kebersihan dalam Islam tu dijaga, ya. Saya ada satu dokumentari dia kaji pasal maknanya pasal kebersihan. Dan apa dapatan dia, satu universiti di Eropah, the cleanest woman in the world adalah Muslim woman. Orang perempuan yang paling bersih dekat dunia adalah orang perempuan Muslim. Kita bukan bias sebab kita orang Islam, tapi itu dia punya kajian hakikatnya. Sebab kita diajar macam mana membersihkan dan bersuci. Diajar mandi wajib tu apa, macam mana mandi tu macam mana. Dia ajar kita ke haid, lepas haid tu maknanya basuh tu macam mana cara dia, kan? Sebab tu cleanest woman, dual. Kita bukan bias bagi orang Islam, itu memang reality dia, kan? So syukur Allah datangkan kita dengan kebersihan dan kita jadi orang yang maknanya bersih lah. Maknanya zahirnya, cuma dari sudut dalaman pula kena juga bersihkan sifat-sifat yang tak baik dan sebagainya. Jadi saya setakat saya dulu, insyaAllah. Jadi esok kita pengajian kitab. Apa ada di bulan Muharram. So, masjid kita ni majlis. Jadi kita akan buat dekat tanya penganjur nanti dekat Rembawi. Selepas kita dengar ceramah awal Muharram tu, siapa yang nak belajar kitab, apa ada di bulan Muharram. Okay, so maksudnya boleh kesana. Saya rasa tak jauh ni, dekat sini je depan tu. Maknanya boleh tanya penganjur tu lah. Bagus untuk belajar, jadi biar kita ada kitab, eh. So kita ada rujukan. Kita tak tahu satu hari nanti mana tu kita nak mengajar. Kita tak tahu tau. Sebab Allah jadikan
Apa beza manusia dengan haiwan? Dia sudah belajar. Haiwan boleh belajar. Manusia boleh belajar dan mengajar. Dan galakkan mengajar ni menyampaikan ilmu besar dalam Islam. Dia menjadi ilmu yang berterusan, pahala dia dan sebagainya. Dan sekian saja. InsyaAllah kalau siapa lapang tu besok, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah. Maknanya mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang soleh dan solehah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sutrik. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله.